أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kepada ahli kampung Hujung Baru yang dihormati, kepada bapa dia dan kepada mama dia yang senantiasa kita menuju kepada majlis yang kita mengadakan setiap minggu untuk kita mencari akan kebaikan daripada kalengi perkara yang Allah Ta'ala janjikan. Nah, oleh kerana mengaji ni dia panggil satu rukun lah kita katanya. Dia ni sebagaimana satu rukun di dalam amalan. Kita ni tak lepas daripada buat amal. Walaupun tak belajar pun kena buat. Nah, maka oleh kerana tu tu, maka dalam keadaan kita buat tu kadang-kadang kena rata, kadang-kadang tak kena rata. Nah, maka amalan kita tak dikira salah walaupun salah. Bila? Selama mana kita duduk dalam pengajian. Nah, kita ingat situ sudah kita mengaji ni untuk nak lepas daripada kesalahan kita. Sebab kita ni tak lepas daripada salah. Nah, semaya kita ni cacat di mana, gugur di mana lagi kita tak tahu. Tapi harap pada Allah, nah aku ni masuk le golongan orang belajar pun tak apa dah. Ha nah. Ha seolah kita orang panggil agak duk situlah mengharapi kita daripada kita pelajari. Ha nah. Ha baik, kita masuk dalam media kita sikit hari ini. Apa kata? Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka berapa, Mat? Nek pula pedi. Ha baik, katanya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti firman Allah Ta'ala. Situ nah. Apa Allah Ta'ala kata? Oh, Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu a'malakum wa labnuwannakum hatta na'mul jahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Nah, itu pun cara baca Quran tu. Nah, sebab itu Nabi kata kalau baca Quran tu hendaklah kamu mengalirkan akan air mata. Nah, jika tak mengalir air mata, hendaklah kamu lok-lok. Wak lok-lok teriak repan. Kenapa? Karena Quran ni mari kepada Nabi dalam keadaan kesedihan. Dia membuat nyanyi kepada Nabi, dia menyusah ayat Quran turun. Maka turun tu dalam keadaan menangis repan. Dan lalu tu kita baca Quran pun sunat kita baca with rasa sedih. Ha, kalau tak tubik air mata pun cari-cari lada pecek-pecek. Nah, bila berasa teriak sikit. Nah. Apa kata? Oh, katanya bermula Allah Ta'ala. Nak kena kepada makna dia weh. Ha, Allah Ta'ala itu kena weh dia weh. Mengetahui ia Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu dengan makna nyata. Ha, kita tahu tapi tak nyata. Supaya kita tahu kata orang tu semaya nyata kedak kata semaya dia diterima tak diterima tu belum sekadar tahu kata orang tu mengaji, tahu kata orang ni semaya dok sekadar tahu saja, nyata dak bagi tu Allah Taala tahu serta dengan nyata. Tengok kita saya nyata siap kata akhir hujung jatuh kita dengan aku ke syurga nyata terus habis berlaku dah. Ana Allah Ta'ala tahu saat itu tahu gapo dia Allah Ta'ala tu. Oh katanya tahu akan segala amal kamu. Tahu habis segala amal kita.
Ini amal tu bahasa Arab mau kita pergi kerja. Kerja baik, kerja jahat pun Allah tak lepas daripada kenyataan daripada Allah. Nah, sebut kata amal, jangan perasa kata amal kebaikan. Dan amal tu perbuatan. Kadang-kadang buat jahat duk sulit sore pun Allah Taala tahu, tak lepas itu. Ya, kita tak lepas weh. Nah, pas saksi duk tepi kita belakang dah saksi. Ya, yauman nakhtimu ala afwahihim. Ha, hari akhirat aku tutupkan akan mulut kamu. Aku koci, aku teri mulut dah kita. Waktu kalimuna aidihim, datangnya kita berkecek. Ha, boleh berkecek sungguh lah. Nah, bukan nanti di akhirat tangan berkecek. Loning pun tangan pakak dia berkecek belakang. Cuba tengok Allah ni dengan telefon. Tangan dia berkecek sekarang. Mulut jarang dah. Tangan dia royak. Tonton. Ha, di atas dunia ni lagi dah. Allah Ta'ala buat upah tu. Dulu dia mikir juga. Eh, tangan nak berkecek pek mana eh. Ya. Ha, cuba tengok Allah ni dunia sekarang. Orang banyak berkecek dengan tangan belakang dah. Hei ke? Duk dia. Tapi tangan dia tonton. Ha, nah. Pasal si duk kita belakang dah. Nak lagi tak lepas dah kita ni. Duk sore sekalipun. Ha, tu nah. Tu segala amal kamu. Habis. Kali gitu, dan sungguh-sungguh kami Allah Ta'ala. Tuhan kata, aku ni cuba akan kamu. Oh, aku teh mengkita kecek bahasa luar mudah kapung. Aku teh kamu. Aku cuba akan kamu. Aku cuba saat itu. Hingga kami ketahui akan yang bersungguh daripada kamu. Nah, kita kena ingat. Cuba berlaku apa saja kepada kita sekarang ini. Ini sebagaimana cubaan. Nak teh tengok. Kata mulah weh ke tak lah weh. Apa dah tu? Wibala mari nak tengok sobat kita ni setara mana. Wi ni'mat mari nak tengok kita syukur setara mana. Semua tu bagi cuba berlaku. Ya, walaupun rupa ni'mat sekalipun. Cuba tengok kesihatan yang Allah Ta'ala wi kepada kita. Ini ni'mat tapi dalam keadaan ni'mat tu. Sebalik tu nak cuba tu. Duk teh tengok tu. Teh tengok ke mana. Bagaimana kau menggunakan ni'mat aku dalam keadaan syukur kepada aku. Ya teh situ pula. Kita ni hawa dapat ni'mat terlupa ke dia. Hawa sehat. Ha, tak ada dah lah. Nampak tak? Ha, cuba tengok. Kau dah mari ke ibadat. Dia mari ke masjid. Golek. Kau sehat jari sikit. Nampak tak? Kau sehat tu jari. Banyak ke? Kau uzur mari. Kau tak agak dah mari. Ha, tengok. Tengok. Kita kalah dengan tersop. Atau kita kalah dah dengan cuba sehat kita tersop. Tuk orang panggil. Allah Ta'ala wis sehat. Dia tak guna kesehat dia kepada Allah Ta'ala. Ibarat panggil sop tu. Allah Ta'ala wis harta kekayaan di dunia kepada dia banyak. Dia tak ambil harta kekayaan guna kemudahan bagi Allah. Sop tu bagi dia. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala wis sehat. Guna sehat untuk cari kebaikan dengan Allah Ta'ala. Orang ni sopan. Allah Ta'ala wi kaya kepada dia. Ya guna kekayaan terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Orang ni sopan. Ha, dah tak kita? Sopan ke sop? Mai pan. Tu dah tak kita? Nah, apa tu? Nah, Allah tengok sebalik tu ada cuba Kita ralik ke? Hawa dapat nikmat ni ke? Berasa tak semaya be pun tak ada sakit dia mepo Berasa tak apa. Handai berasa tak apa. Itulah mula. Itu dah. Itu pengen segala amal kamu. Dan sungguh-sungguh kami cuba akan kamu. Allah Ta'ala cuba tu ke? Hingga kami ketahui akan yang bersungguh daripada kamu. Gapo tu? Allah Ta'ala mengadakan akan saksi dia. Nah, pada tu sebenarnya kita ni padai cukup dengan Allah Ta'ala sore cukup padai dah. Tapi tak menunjuk keadilan dia. Aku kena cedek saksi. We ada yang iya ya buat sungguh. Iya ya itu sungguh. Ada saksi. Duk lawan gue di share buku apa? Buku saksi. Nampak tak? Ya, kalau kita tak buat sekalipun. Tapi tidak ada saksi yang mengatakan kata kita tak buat. Salah situ.
Ha, gi benar mah buku mana? Gi benar buku dia ada saksi. Saksi royak yo, Abdullah yo tak ada buat. Pas saksi seorang tak jadi, tele 10 orang ke mahkamah lalu dah. Ha, pas kita nak saksi kita gitu. Betul deh. Habis kata. Kata Allah Ta'ala tahu saat yang bersuh pada kamu lagi dan yang sabar daripada kamu. Ah, tengok. Nak tengok sabar setara mana. Apa mana sabar? Taktik, taktik. Ah, cari di mana. Wasta'inu bisadri wassalah. Dia susah mari gak. Allah Ta'ala ajar kita. Wasta'inu. Nak minta tolong oleh kamu. Mana alat kakak yang kita minta tu dengan Allah Ta'ala? Bisabri yang pertama sabar. Gapo sabar? Tak terasa kata benar ni huduh pada kita dah. Ha Allah Ta'ala belaka. Sudah kita hati kita tenang sabar malak. Wassalah. Allahu Akbar. Bangun semaya. Ha tu alat kakak dia. Nah pada tu tapi Allah Taala royak Al-Quran lagi wa innaha sungguhnya semayih aku ajamu tu ke lakabiratun ubara. Allah Taala royak sendiri tu semayih berat berat sungguh tai. Nah pada tu apa tu kita serai nak lawan dengan kas limut ringgit tu tak tak lepas dah pada gi lawan dengan enablah gini orang. Nak pergi lawan dengan NATO gini. Sekadar kais limut ni, ringit cah, lemik iya. Tu pun nak heret tak lepas kita. Nampak tak? Payah ni. Bukan mudah tu nak heret kais limut tu baik tu. Oh, lo, berat. Tengok ya leh, kais limut ni pipih. Hai, terapi yang super berat mana weh. Nah, ha, tu nafsu kita tu nak buat hok tu, tu bukan mudah tu. Nampak tu Allah Ta'ala asyik wa innaha lakabiratun. Semaya yang aku ajar kamu dua rakaat subuh tu ke, tiga rakaat mengorek tu ke, lakabiratun, sungguhnya kabirah berat. Eh? Oh, pada kita malah pun ya benar berat. Tapi berat sana siapa dia hari ni? Illa alal khashi'in. Malaikat ada hati tenang dengan Allah Ta'ala. Hati dia Allah Ta'ala sada ringe cah lalu dah. Lepas itu dia kasih kepada satu orang. Okay? Dia kita kasih kepada orang panah. Tak berasa panah. Dia ajak kita pergi berjumpa. Memang kita pergi jumpa di patah. Kau berapa dek? Kau sebelah. Ah, perak lagi. Tak terasa air panah hati ganduk dia lalu dah. Muka apa? Khashi'in. Hati kita tak rapat dengan dia. Nampak tak? Dia rapat secah. Oh, ringit cah selalu dah. Kita ni tak rapat, tak kasih kepada Allah. Muta'alak bergantung antara kita dengan Allah. Tentukan berat sangat. Kan? Kita hati kita kasih apa? Kasih ke dunia. Sampai dunia tinggi, kita lompat lagi boleh. Dunia jauh, kita pergi boleh. Dunia susah, payah, kita buat boleh. Tengok, ibadat nak tanya. Payah mana ibadat dengan kerja? Ha, terlihat tanya. Eh, pia royak, dia kata payah ibadat. Masuk masjid, payah ke? Dengar orang mengaji, payah ke? Kedua dia, klik pia-pia, pokla keramat. Payah ke? Mudah. Tapi, boleh mari duduk. Motong ni, buka naik bukit ni, buka main ni. Tanah diri ni buka. Letih, penat ke apa. Haa, tu lagi tengok. Banyak lainu lagi. Dapat tu, oh, ni ni, ni ni. Haa, nak ayat kata ibadat tu gitu. Allah Ta'ala nak tengok dia. Padahal kalau kita tak ada ibadat, Allah Ta'ala tak rusak ke apa. Nampak? Semua kita pakai kapih, pakai kupuh, bih. Tak ada rusak sekali kepada Allah. Kenapa? Dia teristighna, dia terkaya. Lepas daripada berhajat nak pada kita. Kalau semua kita pakai ibadat, pakai to'at belaka, ia tak ada apa pun. Bukan kita baru kita pakai semaya, baru kita pakai to'at, baru kita pakai ibadat, dia menambah kekuatan lagi. Dia Allah Ta'ala tak. Tapi buat ni ke? Untuk bersiap pecah dengan keseningan bagi kamu. Nah, nah, untuk kita dok yalah ke dok mengaji dok belajar dok semain dok menego dok menego napa ya waktu Muhammad napa ya kita dok akik bagi kepada Allah napa ya kita dok bagi kepada Zakiah sebenarnya dok make duit dia mai kita dok klik kita napa ya dok semain kerana Allah napa ya dok mengaji kerana Allah napa ya dok buat semua antamata kerana Allah klik apa pian apa tuhan ke dok klik labuh kita.
Ah, napa dah tenung ini apa kata kita mari hidup menego. Ugi bagi orang hidup pada dunia yang tak menego untuk akhirat. Hanya menego untuk labo dunia saja. Ya. Palabo dunia tak lepas pada lima priye, makan, berak, tidur. Bolehlah juta-juta. Kalau boleh duit juta, bukan makan nasi pas kawah. Kata kawan dia kata kerja boleh sejuta makan si sekawah. Tak. Kalau ada hak juta tu makan si tak lalu kecil manis lagi. Darah tinggi lagi. Eh? Hak mak, hak duit banyak tu. Makan nasi sikit lebih pada orang tua lagi. Kita hak duit tak ada ni. Allahnya mengamuk. Tak apa pingin ikut orang padah. Kau ada duit lagi pada dua tahun. Ah, awak tak lagi. Awak angka apa tu? Mereka tu buat daging. Ah, kawan nak ulang. Nak makan daging pun tak boleh. Kena nak makan pucuk, kayu. Ah, dia kaca kaya. Eh, tu baik setengah tu. Ah, ada kata beza. Bukan kata kawan ni kaya. Oh, mereka kasihnya anak. Kawan sepingin. Oh, kawan segawah. Padahal kamu kerja sejuta. Dah, supaya kita. Tapi ini ditipuan hati kita. Rasa eh kata dia ada harta kekuatan kita mari. Nak gapo boleh, nak gapo boleh, nak gapo boleh. Itu sebagaimana iktibar. Iktibar gapo? Pahala di akhirat serupa dengan duit di atas muka dunia. Cuba tengok dia ada duit sa, kemudahan mari. Dia kata ada duit sa, kemudahan mari. Nak kereta, insya-Allah boleh kereta, Rolex kita kata. Nak mutu, boleh mutu. Nak rumah, boleh rumah. Nampak? Juga amal akhirat. Dia kita pahala amal kita ikut nak boleh berlaku. Tapi terhadap dunia duit tak ada mari. Nak buat apa boleh? Kena mecak ngak-ngak gitu lah. Ha, akhirat pun semata tu. Orang dunia sekarang nak pada nak ke duit. Sebut kata nak duit. Tunggu 2-3 je tak apa. We nak ke duit so. Ni kita boleh tengok. Kita pergi ke tanah kang ke. Ha, berapa ni? Q yang berapa ni? Mawe? Q kahwin 80 ni. 80 ni pun tunggu. Sedap duk kan apa nu dia nampak harga nampak sedagi boleh 3000 sedagi boleh 4000 tunggu 4 5 neje pun ya tak rasa puas ya tak rasa jemu nampak dah tu oh di akhirat orang tunggu nak kepala lah tu letih dah tu lagi lah. Bukan masa digeje tahau-tahau nak dapat kebaikan mai dia eh sebelah ni orang hak mati dah dan nanti kebajikan anak cucu dia wih bukan main dan nanti Nabi kata orang yang mati duk nanti amalan supaya orang dalam lemah air orang lemah air nak gapo orang dalam lemah air nak gapo nak kepada pertolongan ikut orang hola tu hola tokak hola tokak kayu pemujudah nanti ke hola ikut hola juga tamada pemujud hola tali buruk-buruk pun tak apa nak orang panggil. Ah, tapi kita sekarang kita tak nampak harga yang Nabi kita janji lek belakang. Kita nak ke dunia. Dunia saja ikut mari. Boleh buat laka-laka. Nah, ha betul. Nah kita kena rasalah kita ni kan ibarat umur gak umur 90 dah kita. Bu kata deh 40, 50. Terus tanya weh, babau. Wak fikir, 40 ni banyak lek nak duk ke banyak lek nak tinggal. Ha, terus fikir babau. Aku terlalu fikir bahawa aku sekarang umur banyak ni nak banyak lagi duduk tah dunia kena nak tinggal. Kalau berasa kata lagi nak tinggal, ada wak penama lagi. Setak inyong kuat, akilah pakai inyong kuat sikitlah. Eh, amalkan kawan ni puluh dah tapi dia berasa hidup tah dunia ni dah apa ratus tahun kawan. Allah gila lah ni. Tidur main-main haji lah, main kerelah. Jangan main padu apa? Kenapa? Kita tapi golek dah. Di kulli syai'in hasad tiap-tiap sewaktu ia ada masa dia cumi kereta walaupun apa cumi nyawa tak ada ada masa dia lah. Siapa punya masa dia apa pang pecah sengat otomen ia ada masa tayar kereta belilah walaupun tak naik tak lari rumah sekalipun siapa masa ia pang ia pecah ia ada masa kereta kawan beli kereta tak ada naik tayar-tayar kawan dia gitu tayar tak naik pun ia rusak ia masa ada. Nampak dah tu? Bukan kata hok duk naik so yang rusak dah. Hok tak naik tu rusak. Ha, nampak apa tu? Badai kita supaya tayar tu. Badai kita. Nampak tak? Kalau tak bergerak tayar duk cok lama-lama. Tak lama jadi kena tayar tu. Jadi bekok lah. Jadi mengekoh lah. Buku apa tu? Buku tak naik. Dia tayar tu rajin naik tak apa. Kegi kotor. Ke lembuk. Urat getah ya nak jadi lembuk. Karena kita rajin naik. Badai kita pun semacam tu juga. Kalau rajin duk, tak bergerak apa. Tak lama ya beku. Ya kena rajin bergerak.
Ha? Harakatun barakatun. Dia kata bergerak tu ada keberkatan. Bergerak berkat, gerak berkat. Ni kita bergerak main mengajar. Berkat setara mana kita? Tapi sekarang dunia mudah. Kena memang tak pergi mengajar ke hujan bawah. Oh, yalah esok lah ni. Dia berasa kata dia ada di rumah. Yalah apa. Dah rugi pula dah. Tak ada ke hak. Cedek lah esok hari ni. Cedek, kita cedek. Cedek lah esok. Cedek. Cedek apa? Cedek bagi orang yang tak ada kemampuan nak mari. Nak mari mengajib cekak. Tapi tak ada roh. Kerja kawan ni gadah doa weh. Nampak tak tu? Ha, itu bagi tu. Tapi kira kalau kita ada kemampuan mengaji, kerja lain pun tak ada berat sangat, tak ada penat sangat. Aulahnya kita usah. Nama dia apa? Nama dia harakatun. Nama dia bergerak. Dia bergerak tu lah. Barakatun. Berkat ia mari. Nak keberkatan kena bergerak. Mutasir keberkatan punya bergerak. Harakat berkat. Harakat berkat. Nak mana tu? Ha, nak kita ajar bergerak kata. Bergerak apa? Bergerak di dalam amalan. Kau saya bergerak langsung sampai amalan kita amal pak habis. Kau tahu saya bergerak. Subuh. Ngorek tak nak amal pak lagi ngorek ni. Golek. Dia hidup lagi ngorek dia. Ha, isya? Isya dah tak apa lagi. Asal? Bobo boleh tengok. De subuh ah ni ada hidup kap, ada hidup tangan tak pe saja kaki mampu ke arah mana ada hidup ni tu ime tu kote pada ada mampu pe kaki bodoh juga haya bukan mudah ho amapak sungguh sekali gapo wite nung yogi hingo ko pie bulan Ramadan so ya wite tu pun nak gi berdoa ke dia kata ok lu sebetak ho amapak gapo lagi amal kita amapak tahajud. Amal kita amal pak gapo amal kita amal pak duha isra' amal pak habis dah ada sekarang ada hening ada mata dah boleh klik pian pian lah tak lagi belaka dah kita nah tengok amal yang Allah Taala wi kepada kita nabi atur wi kepada kita terakit belah tengok hok mana amal pak hok mana hidup hok hidup berapa kalau anggota kita hidup sekarang mata hok hidup sekarang mulut hok hidup sekarang telinga kaki tangan nak jalan apa tak leh dah. Eh, nampak tak? Gapo te amal kita ambak? Kroe, hidup ke amal pak lah ni. Ke mati perak lah. Ha, nak, oh, kalau belah-belah maripak siap kita. Nego kita, ih, nampak tak labo mana dah. Seweng buku pun, seweng mula labo. Kita tahu dah, weh. Mana seweng yang labo? Ya, dah laku dia. Sewen sampai ia laku, sampai ia labo, ada belakang dia, nak gapo, bajak dengan kapok ya tak ada. Gila tengok lah sewen, nak gapo, nak kepada hubat nyamuk, ada. Nak maha sekali gapo kita katanya, ikutlah benar maha, ada. Eh? So terik ni, nyolek gigi pun ada. Demo meh habis hak sunat halu, hak sunat apa, hak besar, hak fardu tak kena pakai cek dah demo berjaga sungau. Hak sunat lagi demo tak tinggal. Kedai kita buat apa tarok? Kan nak kata asak kedai kita. Jual barang tengah he, gicala sana tem sakit gigi, nyolek gigi dah. Ada. Eh? Nampak tak? Nak beli hak mahal dah apa tak ada ada bebo tengah he. Tak kaya orang ni sebab dia tak menego belaka. Nak wi mudah kaya kena menego berabih. Modal dak kita belaka dah. Ha, pai sewen sampai po ya jago. Ya 20 pajen. Oh ya tak beradu. 24 jam ngamuk semata. Ha, amalan kita 20 jam gua buah tungai. Nak baca Quran seje tu gebah jeluak orang ni bang. Nah. Tenang. Habis kata so. Cukup situ. Hatu pengen dan yang sabar daripada kamu. Gila lagi. Dan kami cubakan akan khabar kamu. Ah, cubakan akan khabar kamu. Eh apa betul? Dan kami saya katanya cubakan aku teh juga weh akan khabar kamu. Gapo nak royak tu? Yakni bekecek pe kita penduduk teh. Kita orang pekecek, bukan yang sedap. Dia mahu tengok, oh lho, jauh sedap jadi babo. Jadi ke? Makan nasi pun sedap. Ya, dia mahu pilih. Oh, dia makan nasi dengan babo. Sedap mula ni, dia jadi babo. Dia hangat no. Makan nasi pun sedap. Orang pun cara, orang mulia.
Itu ke perigi. Hei, sedak mung lagi. Aku ni lepas pada ni kena soal pula. Hei, Karim. Mudah ajak orang. Mula boleh buat ke daun. Dia mau tengok lain ni sedak. Tapi ni akhirat. Amor berat ni. Amor orang berkecek ni berat. Tengok tu nebel sekali. Sedak dah nampak tu nebel. Sedak tu nebel kan. Kacung situ. Allah. Gis sini orang kena. Gis situ. Cukul kat akhirat berat dah tu. Tanya pula, mung cara ke tak? Mung buatlah hana ke orang? Aku tak mung jadi tok nebel tok punai. Mung buat hana ke orang? Kau rakyat mung senek ke susah? Oh, ni oh, ni sedap. Ni cuba ni. Orang panggil dok teh tengok. Teh karing jadi babo lu sebetar. Pum. Oh, jodoh. Nyo menahom. Nyalok wah malek. Tak beradu reti. Klik tengok leah malek. Tak ada apa sekarang. Eh? Seolah amal ni kacak bak duit juta. Oh, kita menegak tu sejuta. Kita menegak ni boleh labur juta. Klik tengok rumah dia pak. Tak ada lah apa sekarang. Buat keceng belum lah. Orang hop dengar klik buat. Amal hop kacak nak buat tak boleh. Pak kakak agama pun dia tak jauh dengan kakak rumah juga. Necah rumah dengan necah agama nak semeh weh. Dia duduk amai. Dia habis tu dia mau tengok sedak kau dulu. Amos ni duduk sekarang perut ni nama kita. Allah, mu sedak. Hei, mu sedak lah duduk mengajar. Nak tanya so. Aku minta ke dia mau panggil. Kena tanya hok tu. Bukan amon now. Bukan tu. Dia minta duduk pelakat. Ya Allah. Hei, ya. Hey. Siapa dia nak panggil? Okay, cikamah panggil lah. Aku lah. Bapak keluar. Pio. Duh. Kena dia kerap mari. Tak pergi kerja. Ingat kata Allah Ta'ala suruh. Gi kerja. Kelak tidak tak jenera pula. Lah. Ya. Hidup bahawa dia marah lah. Aku. Duk tafakur, klik tafakur mari sendiri. Duk rakyat demo semua ya tahajud. Aku tak temu lagi ni. Ni cari rumah pun semacam tu. Cuba ni cari rumah. Ya buat rumah orang. Pitu, kena pitu jati. Eh, kita kata pitu tu mik kayu pula. Oh, tak molek pula. Ya bulu gata. Lepas tu, bukau jati. Oh, tu ke. Balik dalam ni. Boleh lu apa? Boleh. Balik udara panas sekarang. Kita keriak kena boleh masuk. Eh, tak boleh luar ikih. Kena tepat belah ikih. Nyak gomong ke dia. Terakhir tengok mah ya. Necang. Dia wah mah ya. Dia. Aduh. Ya Allah kita semua dia ada air dah. Tak. Kita tengok umur dia. Pak. Dia tidur dengan air. Kita pergi pak duduk tak boleh. Kisah ni kira-kira buat iya duduk bucu tu. Ni necang ni. Allah. Ha, tergenawi. Jangan berasa nampak molek ni. Kita tanya kata. Allah dia gitu. Dah. Hak ni gambar dah apa. Ni al-a'ma bil qawatim. Allah Ta'ala kira amal kita di sudah. Hey. Sini saya tengoklah. Walaupun nampak Zohib jaya. Kau dulu. Sini bukan tempat berjaya. Muay Thai gocah ni mojak-jak tiga walaupun biru duk sepak nak-nak. Jangan jako kata nak menek dia. Eh? Kita tengok jak tiga dah ni asal dak biru. Tumuk batu, tumuk lutut. Lagi lah, biru perak dah, kawacau biru dah. Duk rasa biru tu benek. Ya Rab ni mo, jak ni mo ni hok bila sungguh. Kalau merah ke lutut, pak teh umur punah rumah tegulim pak. Walau pak jak teh di biru merah menek. Apa kita ni jak mula-mula ni kalau kira mari jak mula-mula molek ni dengan sepak dengan lutut dengan tenek dengan siku molek jak ha dekat nak mati jak ni jak semangkan sekali nak khawatim nak khotel kat mana kita nak khotel lek molek ke nak khotel lek huduh wallahu alam tapi duk usaha awak ni ke ya Allah aku minta bil khawatim husnil khatimah aku minta mati lek molek dekat cen we jadi molek lek nung ni apa dak ha tapi kanak ke Allah Taala nak kata kan nung. Ha, sampai tu jangan panik sedak, jangan panik gapo. Ada sang kita, ya tu oh sedak mula ni kecamuh situ, kecamuh sini. Amo dok kita doa ya Allah, biar ya boleh ceramah tu ya Allah. Ku minta ni ya Allah. Ne, amo minta ya Allah, biar ya boleh ceramah tu. Aku nak biar ya rasa. Rasa tadi sakit perut tah kereta nak jadi baik mana. Nak biar rasa kata dia demi mari nak buat gendo. Nak no, rasa kata dia bergadah mari dia buat kena. Satu malam bergadah dua tepat. Gila nu kena murih kita. Perompong. Kena apa? Oh, ke bau siapa kau? Apa dia buat kena? Janji kau mana? Nak boleh mengajar nak murih demo dulu rumah ni. Hei, ambo kena mengajar sebentar ni. Tagi nak gila nu. Ah, tak boleh. Kini nak buat esok.
Gurung-gurung rapat tok dia. Hei, hei, patu sudah ada ni menagih. Tak nak mari rapat oi, kelik pergi dah. Gitu. Kena murih kena gapo kita sore. Patu kita mato maya. Dia mau tulis gada dah. Apa jangan terlupa 45 kerja, 45 kerja. Hai, hai, pak berapa pada belik cik dia mau perak dah, nama tidak jenis kita duk mikir ni makan jas. Ya aku dodoh. Ya belik. Apa tu nak minta pada pada orang nak panggil ceramah pun kena sobar nanti weh. Dah jangan sobar. Allah, jangan demo demo dia jangan mik wak mu aspo bini demo lah. Allah, salah bini tanah nak tak wala sekitar tapal pun gitu. We fikir kata Amos dia pun penuh penah, buka kerja nanti nak cakap Amos amal lemu amo pun ada. Amo ada lemu, ada kambing, ada enau. Napa lah tu? Ada mutu, ada kereta. Kereta pun tak ada lenik, kep pun nak cau, kep pun nak tayar. Ya Allah belaka, dia mau topak lah. Dia mau ramak kita dan nanti pecokong oleh rumah. InsyaAllah, insyaAllah perm. Dia mau ramak gitu kali emak ni. Kenapa dah? Kenapa dah tu? Ah, nawi panggil si ceramah pun nak panggil orang ceramah pun. Amo minta sobar sikit. Walaupun tak kena masa, pelak sikit, gantung. Itu kudrat kanaki pada Allah. Siapa dia? No. Nah pada tu, nah kita pergi situ. Jangan kita bah-bah. Nok-nok tu jangan eh. Nah habis kata deh. Nah tu deh. Allah tu cubaan. Nah ingat kata tersa. Nah habis kata so. Bermula manusia itu. Kita ni manusia ni wrong way. Ha kan nah eh. Antara taufik dan khuzlan. Aduh, tu be nama pula. Ada manusia yang Allah Ta'ala beri taufik kepada dia. Dan ada orang yang Allah Ta'ala khuzlan. Ha, nama pernah apa khuzlan? Ya, tafsir makna belakang. Dia khuzlan tu gapo? Taufik. Taufik ni gapo? Capak perasa enak buat ta'at dan ibadat. Itu panggil taufiqud. Nah, Allah kudratul abdi ila ta'at. Allah Ta'ala berkuasa enak ta'at kepada dia. Mari ceraklah hati kita. Eh, bahasa nak semaya. Eh, bahasa nak mengaji. Perasa ehok mari tu taufik. Ha, sampai tu dia orang tak ada taufik hidayah. Tak ada terasa elu. Orang nak mengaji, ya tak berasa nak mengaji. Orang nak tobat, ya tak berasa nak tobat. Tak ada taufik. Orang sampai tu perlu kita kena minta taufik. Perlu di atas kita kena minta hidayah. Lekro ada oyak semua. Okay, dia minta tu. Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta apa? Dia minta hidayah. Wajib kena minta hidayah. Bukan sunnah nak minta hidayah. Ha, minta rezeki. Sunnah. Minta kesihatan sunnah. Minta we anak selamat sunnah. Tapi minta hidayah ni wajib. Mana dalil kata minta hidayah wajib? Tengok Allah Taala tak lepas Fatihah lalu dah. Wajib kita sembahyang nak baca. Mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah oleh kami. Hidayahlah oleh kami ya Allah kepada aku akan jalan yang betul. Tengok duk minta. Apa jalan betul? Agama yang Allah Taala redha. Sebab itu kita boleh menak saudara dia. Tak mahu orang gapo, tak mahu gapo. Tengok belum bukan main. Tapi hidayah Allah Ta'ala dia. Tak masuk Islam juga. Adalah. Padahal tahu semenjak lagi kita lagi. Nampak? Kita belakang dengan Nabi pun. Eh mudah berdoa apa? Minta rezeki. Kerja-kerja dah. Tak boleh jadi. Kena usaha atas. Ayat pandai. Dia minta kesihatan, ya Allah, membagilah kepada aku kesihatan. Tapi itu tak tahu peluh, duk sekung, duk tidur. Alih adik. Riti kata nak pada rezeki, kena? Kena usaha. Nak pada ilmu, kena? Kena belajar. Al-ilmu bimbil apa? Al-ilmu bita'allumi. Ilmu dengan belajar. Semua pun daripada Allah, tapi asbab dia. Yeah? Ilmu dengan belajar, rezeki dengan usaha kerja, sat, hingga menyakit dengan usaha perubah, bu katanya. Nah, nak tanya so, nak hidayah kena usaha biasa. Ha. Kena reti hati lah, ni panas cari duit so, ya buat ni. Nah, cari duit panas, cari kesihatan panas. Tapi nak tanya, cari hidayah cari bagaimana? Ha, jawab kata al-hidayah tu bil mujahidi. Hidayah dia dengan sungguh, dengan kaca. Kita nak pada hidayah kena sungguh. Tak awak jemaah, kena kaca jemaah. Tu hidayah yang dalam rupa tu. Bukan kena tunggu pula itu kodah tu. Gluk itu dah.
Hah? Geno mu tak ada tempat jumaat, oh tak ada tempat mengaji. Kau tak ada hidayah. Ha tak ada hidayah mu tak ge cari. Ya kena gi. Kita nak pada hidayah kena gi. Mano? Mari mari oh mau usaha mari dengar orang mengajar. Mari usaha dengar orang bayar. Usaha belajar keluar dakwah 40 tahun. Dok gapo? Dok nak ke hidayah. Dok cari pun cari duit di Malaysia. Nah bro, dok kacau di Malaysia, kacau di gi apa tu? Gi apa? Orang mau kita kayak gitu ke Phuket. Orang mau kita kayak gitu langsung. Orang mau kita kayak gitu ke mari mengaji, mari semaya, mari tarik cari hidayah. Dok nak hidayah. Hidayah yang dok pesan ni. Dengan usaha mai kok ni lah. Allah Taala pernah berperasa hidayah. Pasal ai kasih kepada mengaji, mai pasal ai kasih. Ye. Allah, ni kita baru tagon ni demo lain weh. Demo lain. Hidayah. Masa Rasulullah hidayah ambil Mekah, gi ke mana? Cari hidayah lah kau. Oh, pas bukan gigi berjalan kaki. Eh, bukan gigi dengan mutu kita berjalan kaki. Pas kita kalau hidayah dengan berjalan kaki, maka tak mari dia ni. Mujo hidayah dengan mutu dengan kereta. Cuba Allah Ta'ala tak boleh mutu, tak boleh kereta. Nak usaha ke tak mari mengaji ni. Haa. Sampai tu orang dulu dapat hidayah kuat. Kenapa? Ya letih. Ya mari dengan letih. Nak boleh mengaji orang zaman dulu. Nak boleh siapa pun nak. Padahal Allah Ta'ala we ilmu ke dia. Mau kita gaya mana ilmu nak dapat? Muka seni. Gingga mutu terik dah bipo. Tak ada letih. Al-hidayah itu dia suruh. Dengan letih, dengan penak, dengan gak. Itu hidayah. Kita nak we dapat hidayah. Tak letih, tak penak, tak tak gak. Tak gak apa tengok agama sekarang. Tak gak apa, tak apa tengok agama sekarang. Ha, demo gerbek. Hidayah lagi pula. Hidayah dengan gerbek.